يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in, dan kita berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Dan tentu saja terkhusus semoga tersampaikan juga kepada penyusun kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa ridwanullahi alaihi, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi as-sairin fi ad-darain amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan yang terakhir kita telah membahas permasalahan disukainya atau dianjurkannya berdiri ketika ada orang yang memiliki keutamaan, baik dari kalangan ulama atau orang-orang yang saleh. Bagian berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ridwanullahu alaihi, beliau mengatakan, fasal fi ahkamin nafisatin, beberapa hukum-hukum nafisah, hukum-hukum yang berharga, beberapa hukum-hukum yang berharga, tata'allaku bil qira'ati fis salah, tata'allaq yang berkaitan, yang berhubungan, bil qira'ati dengan membaca Al-Quran, fis salah dalam salat. Beberapa hukum-hukum yang berharga yang berhubungan dengan membaca Al-Quran di dalam salat. Nyalakan ya, ini nyala. Nyala. Beliau mengatakan, ubalighu, aku akan menyampaikannya, fikhtisariha, dengan meringkas, dengan meringkasnya. Aku akan menyampaikan hukum-hukum tersebut, fikhtisariha, dengan ringkasan-ringkasannya. Maksudnya kenapa? Karena kalau disampaikan secara panjang lebar, itu nanti akan memakan banyak tempat. Fa'innaha, karena sesungguhnya hukum-hukum tersebut, fa di sini maka sebetulnya, cuma kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih tepat jadi karena. Fa di sini jadi fa sebabnya. Fa innaha, karena sesungguhnya ha hukum-hukum tersebut, masyhurah, telah masyhur. Apa masyhur? Terkenal, sudah sering dibahas, fi dalam kutub, kitab-kitab al-fiqh, yakni kitab-kitab fiqh. Jadi beliau Al-Imam An-Nawawi hanya akan menyampaikan ringkasannya saja. Kenapa hanya ringkasannya saja? Karena ini sejak awal kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran memang hanya berisi ringkasan-ringkasan. Agar apa? Tujuannya agar bisa dihafal dan mudah diamalkan. Itu tujuannya. Rinciannya di mana kalau kita ingin dapatkan? Maka silakan kaji kitab-kitab fiqih. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala punya kitab fikih yang tipis, yang untuk tingkat dasar. Nama kitabnya adalah Minhajut Talibin. Ini kitab fikih Al-Imam An-Nawawi yang paling dasar, Minhajut Talibin. Kalau di Indonesia biasanya kitabul Minhaj dipelajari untuk anak-anak SMA atau aliyah, atau di sebagian tempat SMP, Minhajut Talibin. Minhajut Talibin. Kemudian ada kitab fikih tingkat menengah yang beliau tulis juga. Judulnya Raudhatut Thalibin. Kalau Minhajut Thalibin cuma satu jilid. Ya kurang lebih dua kitab inilah tebalnya, seperti tebal dua kitab ini. Satu jilid atau mungkin satu ya, tulisannya tergantung cetakan.
Kalau Raudhatul Thalibin ada beberapa jilid. Raudhatul Thalibin ada beberapa jilid. Jadi bukan hanya menyebutkan poin per poin, tapi juga ada pembahasan yang lebih detail. Hanya saja tidak keluar dari madhab Syafi'i kalau Raudhatul Thalibin. Itu kitab tingkat menengah. Di sebagian pesantren dipelajari di tingkat aliyah atau di tempat yang lain dipelajari untuk anak-anak takhusus fiqih. Setingkat S1 lah, atau misalnya D3 kalau zaman dulu ya, yang belajar 2 tahun atau 3 tahun. Kemudian ada tingkat yang tinggi. Nah, ini kalau kita sudah mengkaji minhaj, sudah mengkaji raudhah, maka boleh ke tingkat yang berikutnya. Namanya adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kitabul Majmu'. Al-Majmu' 36 jilid. Sudah 36 jilid. Satu jilidnya itu seginilah satu jilidnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 belum. 21 segini baru 21 jilid. 22 23 24 25 26 kurang lebih seginilah ya. Al-Majmu. Tapi ada juga yang meringkas, jadi tulisannya dibikin kecil-kecil. Jadi lebih padat. Cuma kurang enak bacanya. 36 jilid. Itu belum selesai. Belum selesai. Jadi beberapa bab fikih belum dibahas karena Imam An-Nawawi keburu meninggal. Karena Imam An-Nawawi itu usianya singkat, hanya 40 tahun. Dan belum sempat menikah. Jadi kalau misalnya ada jomblo yang pakai dalil Imam An-Nawawi boleh. Kenapa antum enggak nikah-nikah? Ya saya ingin mengikuti jejaknya Imam An-Nawawi. Silakan, tapi buktikan dengan karya. Imam An-Nawawi tidak menikah bukan karena tidak mau menikah, tapi khawatir istrinya terlantar karena beliau sibuk nulis dan sibuk ngajar. Itu yang dikhawatirkan. Ya, jadi bukan karena takut nikah, bukan karena enggak ada yang suka, masya Allah ya. Siapa yang enggak suka sama Imam An-Nawawi? Berbondong-bondong orang-orang menyukai Imam An-Nawawi dan mengharapkan beliau menjadi suaminya, mengharapkan beliau menjadi menantunya. Begitu. Tapi tidak sempat atau belum sempat menikah. Ya karena kitab beliau sangat banyak sekali. 40 tahun bisa menyusun Minhaj, Raudhah, Al-Majmu'. Kemudian kitab-kitab yang lain ada Tanqih, ada Tahqiq, ada Al-Adhkar, ada At-Tibyan, ya, Riyadus Salihin, kemudian Arba'in An-Nawawiyah, kemudian Syarah Muslim. Masya Allah. Produktif sekali waktu-waktu beliau. Produktif sekali, masya Allah. Jadi kalau kita ingin mengetahui rinciannya, silahkan ke kitab-kitab fikih. Bisa Minhaj yang singkat, bisa Raudhah yang pertengahan, bisa Al-Majmu'. Nah kalau Al-Majmu' itu sudah pembahasannya lintas madhab. Jadi beliau bahas menurut pandangan Syafi'iyah. Kemudian beliau kaji juga menurut pandangan madhab yang lain. Nanti beliau tarjih, beliau cari pendapat yang terkuat dari madhab-madhab tersebut. Seringnya sih madhab Syafi'i yang paling kuat. Cuma kadang-kadang beliau juga lebih memilih pendapatnya Imam Ahmad. Kadang-kadang beliau juga lebih menguatkan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Itu wajar. Jadi di sini hanya ringkasannya saja seperti itu. Minha, di antara hukum yang berharga, yang penting untuk kita ketahui dan kita pahami, annahu, bahwasanya tajibul qira'atu, wajib hukumnya membaca Al-Qur'an, wabil khusus di sini adalah maksudnya suratul Fatihah. Jadi kita terjemahkan, wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah fi sholati, di dalam sholat, al-mafruḍah, dalam sholat wajib, bi ijma'il ulama, menurut kesepakatan para ulama. Wajib hukumnya. Yang beda itu statusnya. Apakah Al-Fatihah ini rukun atau wajib? Kalau dalam madhab Abu Hanifah ada rukun sholat, ada wajib sholat, itu beda. Dalam madhab Abu Hanifah, terutama madhab Hanifah mutaakhirin, madhab Abu Hanifah kontemporer. Tapi kata Imam An-Nawawi apa? Para ulama telah sepakat yang namanya sholat fardu wajib membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah adalah rukun sholat menurut mayoritas ulama. Artinya kalau ada orang yang sholat fardu tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya
batal otomatis. Dia tidak baca Al-Fatihah, atau baca Al-Fatihahnya cuma sepotong, atau baca Al-Fatihahnya mengubah makna padahal lisannya sehat, atau tasydid Al-Fatihahnya ada yang terlewat namun tidak diulang, maka ketika dia salam, sholatnya wajib diulang. Kalau gak diulang bagaimana? Tidak bernilai apa-apa. Rugi kan? Rugi sekali. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari suratul Fatihah sampai tidak mengubah makna. Begitu. Sampai tidak mengubah makna. Dan yang namanya baca Al-Fatihah sampai mengubah makna itu pasti bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Kalau orang yang sehat ya, pasti bisa. Kalau belajar pasti bisa. Ya kalaupun ada pengecualian, itu buat orang-orang yang memang secara fisik ada keterbatasan. Misalnya apa? Misalnya lidahnya bermasalah, cadel. Tapi bukan karena kebiasaan, karena memang ada masalah. Seperti misalnya kisahnya Nabi Musa alaihi salam yang lidahnya terbakar bara api sehingga tidak bisa fasih. Ro-nya misalnya menjadi L, bukan karena kebiasaan ya, tapi memang lidahnya punya keterbatasan yang enggak bisa sempurna. Ini dimaafkan, tidak masalah dimaafkan. Tapi kalau tidak ada masalah fisik, setiap orang pasti bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Kalau masalah fasih sempurna, nah ini yang memang tiap orang bisa berbeda-beda. Summa, kemudian qala, telah mengatakan Malikun, Imam Malik, Imam Malik bin Anas, bukan anaknya Anas bin Malik, beda jurusan ya. Namanya mirip dibulak-balik, Malik bin Anas anaknya Anas bin Malik, enggak ada hubungannya. Al-Imam Malik bin Anas wa Syafi'i, siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad Ibni Idris Ibni Syafi'. Kenapa nama madhabnya kok, kalau Imam Malik nama madhabnya Malikiyah, kalau Imam Muhammad bin Idris nama madhabnya Syafi'i? Kok Syafi'i sih? Ya terserah gitu ya. Jadi nama madhab itu tidak harus nama orangnya, bisa jadi nama kabilahnya, bisa jadi nama kakeknya. Imam Syafi'i itu nama kakek, nama buyut ya. Madhab Syafi'i. Wa Ahmad, namanya siapa? Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Hanbal itu nama kakek. Nama madhabnya kenapa bukan Ahmadi? Ya terserah. Jadi nama madhab itu tidak harus nama orangnya ya. Kadang-kadang suka ada orang yang protes, kalau nyebut nama madhab itu harus nama orangnya. Gak perlu lah, kata siapa. Terkenalnya apa dia? Maka disebutlah madhab Hanbali atau Hanabilah, Syafi'iyah atau Syafawi, Hanafi atau Ahnaf, dan kemudian Malikiyah. Rahimahumullahu ta'ala, telah mengatakan Imam Malik, Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, wa jamahirul ulama, dan mayoritas ulama, tata'ayyanu qira'atil fatihati fi kulli raka'ah. Wajib ain, tata'ayyan. Tata'ayyan itu maksudnya apa? Setiap orang wajib melakukannya. Individu, kewajiban individu. Bahasa kitanya fardu ain. Jadi tata'ayyan itu maksudnya kewajiban pada setiap individu. Tata'ayyan. Tata'ayyanu qira'atul fatihati. Wajib hukumnya bagi setiap individu untuk membaca suratul Fatihah fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat. Jadi kalau satu rakaat hilang Al-Fatihah, sholatnya hilang seluruhnya. Gimana kalau misalnya kita lupa baca Al-Fatihah, sholat sendirian, rakaat pertama lupa baca Al-Fatihah, kemudian pas ingat di rakaat kedua, apakah boleh di rakaat kedua langsung baca Al-Fatihahnya dua kali? Jawabannya boleh nggak? Boleh nggak? Kata siapa nggak? Nggak tahu. Jawabannya adalah boleh. Jadi kalau lupa selama sholatnya belum salam, kalau lupa salah satu rukun ucapan,
selain takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Kalau lupa salah satu rukun ucapan, rukun qauli selain takbiratul ihram, kemudian dia mengingatnya dan belum salam, maka langsung baca rukun tersebut kapanpun dia ingat. Nanti sebelum salam disunnahkan ta'kid dengan sunnah mu'akkadah untuk sujud sahwi. Begitu. Ya. Dipahami ya? Jadi kalau lupa langsung baca kapanpun dia ingat. Mau ketika sujud, mau ketika ruku', mau ketika i'tidal, mau ketika tahiyat akhir, sebelum salam ingat, aduh tadi saya belum baca Al-Fatihah padahal saya bisa sebetulnya baca Al-Fatihah. Maka sebelum salam baca dulu Al-Fatihah, baru kemudian sujud sahwi dan salam. Hakala. Beda kalau terlupa rukun fi'li, rukun gerakan. Kalau rukun gerakan enggak bisa. Misalnya antum lupa ruku' dan i'tidal. Dari baca ayat langsung sujud misalnya. Misalnya langsung sujud. Bisa enggak kemudian diganti langsung pas udah duduk di antara dua sujud, tadi belum ruku sama i'tidal, kemudian balik lagi ke ruku dan i'tidal. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Selama belum sampai rukun yang sama di rakaat berikutnya, yang tertinggal, yang tertinggalnya tadi apa? Ruku. Selama belum sampai ruku di rakaat berikutnya, maka dia boleh kembali ke ruku rakaat yang tertinggal. Tapi nanti sujud yang tadi enggak dihitung. Sujud yang tadi sudah dilakukan ya, diulang lagi. Ruku, kemudian i'tidal, sujud lagi. Tapi kalau sudah sampai pada ruku rakaat yang kedua, maka berarti dia meneruskan sholat, nanti di akhir ditambah lagi satu rakaat. Kayak gitu caranya. Dipahami? Bingung enggak? Enggak. Yang enggak bingung angkat tangan. Yang enggak bingung angkat tangan. Bingungnya di mana, San? Masih belum dapat gambaran. Baik, begini. Kalau rukun ucapan, batasannya kapan? Salam. Salam. Pokoknya selama belum salam, antum tertinggal rukun ucapan, langsung ucapkan saat itu juga rukun yang tertinggalnya. Paham ya? Kalau yang tertinggal, terlupa, terluputnya adalah rukun gerakan, maka batasnya kapan? Sampai gerakan yang sama di rakaat berikutnya. Gerakan yang sama dengan mana? Gerakan yang sama dengan yang tertinggal itu, yang terlupa itu. Ketika antum lupanya ruku, kemudian antum langsung sujud, dan sampai pada rakaat yang berikutnya antum sudah ruku lagi, antum enggak bisa kemudian ini saya kembali aja deh kalau gitu ke ruku yang tadi, enggak bisa. Terusin dulu salatnya. Nanti ditambah rokaat yang terakhirnya ditambah satu lagi. Jadi pas misalnya antum sholat maghrib kan 3 rokaat, karena rokaat yang pertama tadi kurang ruku, maka setelah rokaat yang ketiga antum diri lagi untuk mengganti yang tadi telah terlewat rukunya. Jadi nggak bisa antum mengulang kalau sudah sampai ruku lagi. Tapi kalau belum sampai ruku, misalnya diri lagi diri kan belum ruku nih diri. Oh tadi belum ruku saya. Udah langsung ruku berarti pada saat itu. Langsung ruku pada saat itu, kemudian i'tidal, kemudian ngulang rakaat yang tadi tertinggal. Faham ya? Difahami? Mumtaz, barakallahu fikum. Baik. Ini permasalahan nyambung dengan rukun. Wa qala dan telah mengatakan Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Abu Hanifah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, wa jama'atun, dan sekelompok ulama, jama'ah sekelompok ulama, dan telah mengatakan Abu Hanifah dan sekelompok ulama, la tata'ayyanul fatihatu abada, hukum baca Al-Fatihah bukanlah fardu ain, kata Imam Abu Hanifah.
Makanya kalau dalam madhab Abu Hanifah, ketika sholat berjamaah, cukup imamnya saja yang baca. Dalam madhab Abu Hanifah. Tapi madhab yang ulama yang lain, harus semuanya, makmumnya, jamaahnya, sholat sendirian, imam baca semuanya. Tapi dalam madhab Abu Hanifah, la tata'ayyan, bukan kewajiban individu, al-fatihatu abadan, surat al-fatihah itu selamanya. Bukan kewajiban individu. Qala, beliau dan sekelompok ulama tersebut mengatakan, wala dan juga bukanlah tajibul qira'atu, bukanlah atau tidaklah diwajibkan membaca al-fatihah, tidak diwajibkan membaca al-fatihah, firroka'atainil ukhrayain, tidak diwajibkan membaca surat al-fatihah pada dua rokaat terakhir. Pada dua rokaat terakhir tidak wajib menurut madhab Imam Abu Hanifah. Terus bacanya apa ya? Bebas, baca apa saja. Begitu. Bahkan dalam madhab Imam Abu Hanifah, kalau antum itu enggak bisa baca al-fatihah atau misalnya mau mengganti dengan surat yang lain pun tidak masalah. Rokaat pertama, rokaat kedua. Karena wajib hukumnya, bukan fardu, bukan rukun dalam madhab Abu Hanifah. Dan memang kalau dari empat madhab yang cukup banyak beda sendirinya itu madhab Abu Hanifah dibandingkan tiga madhab yang lain. Ya, agak cukup banyak perbedaannya. Bahkan Al Imam Al Bukhari radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari itu sering menggunakan lafad-lafad atau kalimat-kalimat untuk membantah fatwa-fatwanya madhab Hanafiyah. Dan beliau enggak bilang langsung, enggak bilang adapun pendapat madhab Abu Hanifah salah, enggak. Biasanya ada lafad kalau di Sahih Bukhari, wa ba'dun nasi yaqulu, biasanya. Dan sebagian orang memfatwakan seperti ini. Jadi ada istilah sebagian orang. Jadi kalau antum baca Sahih Bukhari, kemudian ada kalimat dan sebagian orang, siapa sebagian orang di situ? Itu madhab Abu Hanifah. Dan banyak dibantah oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari-nya. Karena memang Imam Abu Hanifah dulu hidup di Irak. Dan sudah kita jelaskan bahwa di Irak ini banyak pemalsu hadis. Sehingga Imam Abu Hanifah kalau ada hadis enggak langsung diterima. Wah, ini banyak pemalsu hadis, khawatirnya salah. Sedangkan Imam Malik hidup di Madinah. Imam Asy-Syafi'i hidup di Mekah. Di mana di sana banyak orang yang jujur. Dan gampang mendeteksi kalau ada orang yang bohong masalah hadis. Kenapa? Karena para tabi'in, para tabi'ut tabi'in banyak yang masih hidup di Mekah dan Madinah. Kemudian Imam Ahmad walaupun tinggal di Kufah, lahir di Kufah, tapi beliau kemudian belajar ke Mekah, ke Imam Asy-Syafi'i, sehingga banyak mendapatkan pelajaran hadis dan pelajaran fikih dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ala kulli hal, ini adalah ijtihadnya Abu Hanifah dan juga tidak sedikit ulama yang berijtihad seperti itu. Tapi tentu saja lebih selamat ikut pendapat mayoritas ulama. Makanya Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, was-shawabu, adapun pendapat yang benar, al-awwal, yang pertama, pendapat siapa? Mayoritas ulama. Ini pendapat yang benar, mayoritas ulama. Jadi tata'ayyan. Tata'ayyanul qira'atil Fatihah. Tata'ayyanul qira'atul Fatihah. Beliau mengatakan, faqad. Faqad dan telah tazaharat, telah tampak jelas, tazaharat, telah tampak jelas, alaihi, atas masalah ini, al-adillatu, dalil-dalil, minas sunnah, dari sunnah. Dan telah tampak jelas atas masalah ini, dalil-dalil dari sunnah. Mana? Kalau tampak jelas berarti kan banyak dalil-dalil ya, berarti banyak dalilnya dong, banyak. Tapi kata Imam An-Nawawi, wa yakfi min dzalik, tapi cukup satu dalil ini saja untuk membantah pendapat yang kedua. Apa itu? Wa yakfi, dan cukup min dzalik, dari dalil-dalil yang ada itu, qauluhu, perkataannya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil haditsis sahih, dalam hadis, dalam sebuah hadis yang sahih, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah cukup salatnya seseorang yang tidak dibacakan dalam salat tersebut Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Suratul Fatihah. Di sini khawatir ada cetakan yang salah, ada lafaz apa? La tujzi'u, hamzahnya mesti berada di atas ya. Kalau ada hamzahnya tercetak setelah ya, ini cetakan yang keliru. Kalau setelah ya bacanya jadi panjang kan? La tujzi'u, ini keliru. Harusnya hamzahnya di atas ya. Soalnya ini cetakan ini hamzahnya setelah ya. Ini keliru. Kalau yang dua hamzahnya di atas ya. La tujzi'u. Jadi kalau antum ada cetakan yang setelah ya hamzahnya, maka dibetulkan hamzahnya harus berada di atas ya. Ummul Quran. Kenapa Al-Fatihah kemudian disebut induknya Al-Quran? Ya, induknya Al-Quran karena berbagai permasalahan. Setelah surat Al-Fatihah itu sudah tercakup semua dalam surat Al-Fatihah. Sudah tercakup semua dalam surat Al-Fatihah. Inti dari Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah. Itu maksudnya. Apa itu inti dari Al-Quran? At-tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada surat Al-Fatihah. Itu inti dari Al-Quran. Tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sisanya itu realisasi tauhidnya. Makanya Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Bukan berarti Al-Fatihah itu ibunya surat-surat yang lain anak-anaknya. Bukan ya. Enggak ada kaitan. Al-Quran kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Quran? Karena Al-Quran itu karena Al-Fatihah itu ibunya, yang lain adalah anak-anaknya. Bukan begitu. Tapi secara konten, secara isi, maka keumuman isi dari Al-Quran itu adalah tercakup pada surat Al-Fatihah. Ketika ayat-ayat berbicara tentang Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, semuanya tauhid kan? Ketika berbicara tentang hukum-hukum Islam, intinya adalah tauhid, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah ada dalam surat Al-Fatihah. Dan kemudian para ulama mengatakan di antara intinya selain iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada pada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Mengawali segala sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya hamilal Qur'an qad khassaka ar-rahman.